Di Dubai, banyak kereta mewah dibiarkan terbiar dan berhabuk di tepi jalan. Mengapa pemilik meninggalkannya? Apa yang berlaku ialah individu datang ke Dubai dari negara lain mengambil pinjaman besar untuk memulakan perniagaan. Mereka seringkali membeli rumah besar dan kereta mewah untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup mewah di sana. Namun, apabila mereka menghadapi masalah kewangan dan tidak mampu membayar pinjaman, mereka akan meninggalkan Dubai dengan segera. Kenapa pula? Sebab di Dubai, kegagalan membayar hutang dianggap sebagai jenayah dan boleh mengakibatkan hukuman penjara. Di Malaysia, jika seseorang gagal membayar hutang kepada bank, mereka tidak akan dipenjarakan. Korang boleh beli kereta-kereta ini dengan harga jauh lebih rendah kerana selepas 6 bulan, polis Dubai akan melelongnya.